Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotam Channel dimanapun kalian berada. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam ja'ala syahrul ramadhan. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, begitupun Khotam Channel dimanapun kalian berada. Seketika kita berpikir sejenak, bagaimana pada waktu setelah kita berdoa, setelah kita melaksanakan ibadah solat, begitupun pada saat kita melaksanakan ibadah-ibadah, kita mengangkat kedua tangan kita, kita mengangkat terus kemudian berdoa. Adapun doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita gunakan di momentum bulan suci Ramadan ini, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini memberikan isyarat, memberikan implementasi kepada kita bahwasanya kita menginginkan sebuah kenikmatan surga, bahwa berarti kita membidikkan sebuah tiket untuk menuju ke surga tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran di dalam hadisnya. Beliau bersabda, al-jannatu mustaqun arba'atu nafarin, bahwasanya surga sangat merindukan empat golongan dari manusia, yang dimana golongan tersebut ini yang akan dinanti-nanti oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang manakah itu? Yang pertama, yaitu orang yang menghidupkan Al-Quran. Orang yang menghidupkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sangat dirindukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mendapatkan amalan, dia mendapatkan sebuah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di momentum kali ini, di bulan suci Ramadan, marilah kita meningkatkan membaca Al-Quran, baik pun kita mengajarkannya atau mempelajarinya. Al-Quran bukan hanya sekedar ada di rumah kita. Al-Quran bukan cuma ada di tempat kita berada, tempat kita tinggal, tetapi Al-Quran menjadi sebuah warna dalam lingkup kehidupan kita, sehingga Al-Quran mewarnai hidup kita, gerak-gerik kita sesuaikan dengan Al-Quran. Maka hal-hal yang seperti inilah yang insya Allah dinanti-nanti dirindu-rindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Orang yang menjaga lisannya, hibzil lisan. Jadi orang yang menjaga lisannya itu, dia mesti memikirkan kerabatnya, memikirkan saudaranya. Tidak boleh ada yang bersik dalam ucapannya, sehingga ucapannya tersebut membuat saudaranya, membuat tetangganya, membuat keluarganya sampai tersinggung, sampai ada rasa hati yang terlukai dalam diri orang tersebut. Makanya kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa mengucapkan ucapan yang baik, memberikan ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, sehingga orang tidak terasa tersakiti atas ucapan kita. Kebetulan pada momentum Ramadan ini, kita terlatih untuk selalu melakukan sebuah perbuatan. Maka lakukanlah perbuatan yang terkecil, seperti misalnya kita selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Jangan sampai orang tersinggung dengan ucapan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitupun para pemirsa Khotam Channel yang dimana kalian berada, dimanapun kalian berada. Kemudian yang ketiga, Rasul mengisyaratkan orang yang dinantikan oleh surga, yaitu adalah orang yang saling berbagi kepada sesamanya manusia.
Bukankah di dalam momentum Ramadan ini memberikan isyarat, memberikan pengajaran, memberikan hikmah bahwasanya kita harus saling berbagi kepada manusia, kepada tetangga, kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka pada momentum Ramadan ini sangat pas sekali. Mengapa demikian? Pada momentum Ramadan ini kita harus memberikan berbagi kepada sesama kita manusia, agar kita dapat mengetahui, memberikan sebuah gambaran, memberikan ilmu bahwasanya betapa susahnya jam demi jam kita berpuasa, sehingga memberikan pengajaran terhadap diri kita bahwasanya orang yang kelaparan itu seperti ini modelnya. Maka kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah sendiri agar kita selalu berbagi kepada sesama muslim. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga apabila ini kita lakukan menjadi amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, insya Allah surganya Allah yang akan selalu menanti kita. Ma'asyiral muslimin, sidan rahimakumullah, dan pemirsa Khatam Channel dimanapun kalian berada. Kemudian golongan yang keempat yang insya Allah sangat dinanti-nantikan oleh surga. Rasul mengisyaratkan bahwasanya as-sha'imu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukankah Allah telah menggambarkan di dalam ayat suci Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, maka berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Di sini memberikan gambaran bahwasanya orang yang memiliki kadar beriman, maka itulah orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Orang yang dapat berpuasa itu bisa dikatakan sebagai orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, tentu kita ingin menginginkan dan sangat menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi yang paling penting, kita bisa bersama-sama, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan keluarga Rasulullah, kita bergandengan tangan menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.